Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, motor, truk, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 10 truk Toyota Dynarino bekas murah dengan harga terendah mulai dari 20 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Toyota Dynarino tahun 1988, lokasi Kebumen, dan harga yang ditawarkan 27,5 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Toyota Dynarino tahun 1991, lokasi Grobogan, dan harga yang ditawarkan 30 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Toyota Dynarino tahun 1997, lokasi Kabupaten Kediri, dan harga yang ditawarkan 33 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Toyota Dynarino tahun 1995, lokasi Pesawaran, dan harga yang ditawarkan 35 juta rupiah. Thank you.
Yang nomor 5 ada Toyota Dynarino tahun 1995, lokasi Klaten dan harga yang ditawarkan Rp36 juta. Yang nomor 6 ada Toyota Dynarino tahun 1997, lokasi Gunung Kidul, dan harga yang ditawarkan Rp45 juta. Yang nomor 7 ada Toyota Dynarino tahun 1996, lokasi Boyolali, dan harga yang ditawarkan Rp45 juta. Yang nomor 8 ada Toyota Dynarino tahun 2000, lokasi Ngawi, dan harga yang ditawarkan Rp48 juta. Yang nomor 9 ada Toyota Dynarino tahun 2002, lokasi Yogyakarta, dan harga yang ditawarkan Rp48 juta. Dan yang terakhir ada Toyota Dynarino tahun 2001, lokasi Boyolali, dan harga yang ditawarkan Rp55 juta.
Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.